Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Farens Craft. Kali ini saya akan membuat tas dengan model krokodil. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan terus dukung video-video saya. Nah, di sini saya menggunakan warna orange tua, ya. Di sini terus kita bikin kepalanya dulu. Jadi di sini kita akan bikin kepala dengan bentuk segitiga. Jadi sebelumnya kita ambil dua helai yang kita jadikan kepalanya dulu di sini ya. Jadi caranya seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Jadi kita bikin simpul dulu. Setelah seperti ini, terus kita ambil satu helai lagi yang kita lipat jadi dua. Ini kita jadikan ke sampingnya, jadi disambung di bagian samping. Nah, ini kita bikin simpul juga. Nah, setelah seperti ini kita bikin simpulnya, terus kita sambung lagi dengan yang satu helai. Jadi untuk satu kepala kita membutuhkan 4 helai ya, kita jadikan satu kepala. Nah, ini kita sambung. Simpulkan dulu di bagian sebelah sini. Jadi yang kanan dan kiri ini kita sambung dengan satu helai. Nah, terus yang bagian tengah ini kita simpulkan lagi. Nah, seperti ini baru jadi satu kepala. Nah, di sini kita membutuhkan 18 karena kita akan bikin 36. Jadi kita butuh 18 yang seperti ini simpulnya ya. Jadi kepalanya yang segitiga seperti ini kita membutuhkan 18. Nah, kita sambung-sambung semuanya ya. Cara nyambungnya tinggal yang bagian sini aja, yang dua ini kita sambungkan dengan yang ini. Untuk bunda yang berminat dengan bahan-bahannya bisa menghubungi kami di nomor yang tertera di video. Nah, hanya seperti ini untuk menyambungkannya. Jadi ini sudah tersambung, nanti ke sekelilingnya sebanyak 18 kita sambung dulu ya. Nah, setelah kita menyambungnya seperti ini ya, keliling. Nah, nanti kita turun sebanyak 1, 2, 3. Nah, setelah 3 ini turun ya, 3 baris ke bawah. Terus tiap 2 kepala ini kita tambahkan satu kepala di bawah. Nih, seperti ini. Jadi setelah turun 3 ini 1, 2, 3. Nah, baru setelah itu, nah ini 1, 2, 3. Nah, ini baru nanti tiap 2 kepala turun satu kepala. Kita tambahkan satu kepala. Kemudian dikasih jarak satu kepala. Kemudian 2 kepalanya lagi kita tambahkan satu kepala. Jadi sama untuk yang sebelah sini juga. Jadi di jarak ini 1, kemudian 2 kepalanya tambahkan satu kepala, kemudian dikasih jarak lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin lilitan. Jadi diambil yang dari yang ini, yang jaraknya itu satu kepala ini sebagai kepala. Kita lilitkan dengan 4 helai yang dari sebelah sini. Nah, kemudian yang sebelah sini paling ujung ini kita lilit juga. dengan empat helai dari sebelah sini. Satu, dua, tiga, empat. Nah, setelah seperti ini, yang tengah ini kita bikin simpul. Jadi untuk yang sebelah sini kita bikin simpul. Kemudian kita ambil dua helai dari sisinya ini. Nah, seperti ini kita bikin simpul lagi. Dan sebelah sininya juga sama. Nah, ini kita ambil dua helai dari sisi sampingnya, kita bikin simpul. Terus yang bagian tengah ini kita simpulkan juga. Nah, jadinya seperti ini. Terus kita ambil dari yang ujung sini, ini ya, ujung yang sini, ini kita lilit 4. Nah, ini untuk hiasannya kita bikin persegi ya. Jadi caranya seperti ini. Nah, untuk yang sebelah sini kita ambil yang paling ujung ini. Nah, ini nih kita bikin simpul, bukan, kita lilitkan. Jadi dipakai sebagai palang, kita lilitkan. Dengan 4 helai. Sudah jadi persegi. Nah, kita lanjut yang sebelah sini. Caranya juga sama. Jadi yang di sela-sela ini, yang ini kepala yang kita kasih jarak ini sebagai palang. Nah, kita lilit dulu dengan 4 helai. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang sebelah sini kita lilit juga dengan 4 helai. Satu, 2, 3, dan 4. Nah, baru setelah ini yang tengah ini kita ambil ya, ini 2. Nah, satu-satu kita ambil seperti ini, terus kita bikin simpul. Nah, ambil 2 dari samping kiri dan kanan, terus kita bikin simpul lagi. Cuma buat hiasan, jadi supaya tidak polos kita bikin hiasan persegi ya. Nah, ini kita ambil seperti ini, terus kita bikin simpul. Kemudian di bagian tengah, nah seperti ini kita bikin simpul lagi. Baru dari sebelah sini, ini sebagai palang kita lilit dengan 4. Nah, setelah kita lilit ini bagian sisi-sisinya ini, kemudian di bawahnya kita bikin simpul lagi, sama seperti cara di atas, cuma kita akan langsung bikin simpul dasar semua. Jadi kita tinggal menyamakan di bagian tengah ini, kita bikin simpul diambil dari sebelah sini. Nih, kita bikin simpul. Kemudian yang sebelah sini juga sama. Jadi untuk meratakan kita ambil simpulnya seperti ini. Nah, ini nanti kita lakukan untuk sekelilingnya, bikin motif seperti ini segitiga, persegi seperti ini. Nah, setelah kita bikin motifnya ini, terus kita bikin untuk ke bawahnya ini, kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, terus kita tambahkan satu baris lagi untuk bagian bawahnya ini. Jadi dihitungnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5 baris, terus kita tambahkan satu baris lagi di bawah. Nah, setelah itu kita balik. Jadi kita baliknya seperti ini. Jadi ini kan motifnya yang seperti yang dulu, jadi motif gule ya, yang dibalik gitu kayak ada toppingnya gitu. Jadi ini kita balik dulu. Nah, jadinya seperti ini, dibalik dulu. Kita balik dulu. Nah, setelah dibalik seperti ini, dibalik dulu ya. Nah, setelah dibalik seperti ini, terus kita lakukan penyambungan. Jadi untuk dua kepala ini kita tetap biarkan orange, kemudian yang dua kepala ini kita ganti warna. Jadi tiap dua kepala dua warna. Ini kita biarkan dulu, yang ini kita biarkan. Kemudian untuk yang sebelah sini kita akan mengganti warna. Jadi saya ambil warna coklat susu di sini. Nah, ini kita ganti dulu warnanya dengan cara diselip. Jadi kita selipkan warna coklat susu. Nah, ini kita masukkan seperti ini. Nah, masukkan seperti ini terus ditarik. Ini kita lakukan setelah dibalik ya, ini dibalik dulu. Jadi motifnya nggak kelihatan, nanti kita setelah selesai itu nanti seperti ini bentuknya. Jadi melipat keluar untuk motifnya. Jadi setelah bikin segitiganya itu, perseginya itu, terus kita balik. Nah, kemudian yang ini kita selip lagi untuk yang sebelah sini. Nah, kita selip dulu. Kita tarik, ada ditarik ya, kuat untuk bagian yang ini. Nah, kemudian yang sebelah sini kita bikin simpul. Nah, ini agak ditarik-tarik aja supaya rapi dan kuat. Nah, kemudian kita ambil lagi satu helai. Kita sisipkan di bagian yang orange ini. Nah, ini kita sisipkan dulu. Terus kita tarik. Kemudian yang bagian ini juga sama. Kita tarik dulu. Nah, ini selip dulu. Nah, seperti ini. Nah, yang ini kita tarik juga. Nah, ini dibiarkan. Hanya yang bagian depan kita bikin simpul. Nah, yang ini juga sama. Jadi yang depan ini kan warna oranye dua ini. Nah, yang bagian depan ini kita tambahkan simpul satu kepala. Nah, ini kita tambahkan simpul lagi satu. Nah, jadi di bagian depannya itu kita tambahkan simpul satu lagi. Nah, ini. Yang ini kita tambahkan, yang ini tidak kita tambahkan. Kemudian yang ini kita tambahkan satu untuk warna coklat dan yang ini tidak. Nah, sama untuk yang sebelah sini juga kita tambahkan satu simpul. Nah, setelah ditambahkan seperti ini, yang sebelah sini tidak kita tambahkan. Terus yang ini kita ganti warna. Jadi selang-seling kita lakukan untuk sekelilingnya. Nah, setelah kita sambung di sini, nih kita ganti Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini, jadi kita bakar untuk bagian ini, jadi diikat dulu terus dibakar. Nah, hasilnya seperti ini, jadi supaya lebih kuat. Nah, kemudian kan ini tiap dua warna, tiap dua kepala itu dua warna seperti ini. Kemudian yang ini juga sama, dua warna. Nah, ini dua warna, satu dua kepala satu warna, jadi selang-seling. Nah, kemudian caranya yang depan ini kita tambahkan simpul. Nah, ini sudah kita tambahkan karena yang sebelah sini kan kepalanya itu lurus. Nah, ini kita tambahkan satu. Kemudian yang sebelah sini juga sama, kita tambahkan satu kepala untuk bagian depannya. Kemudian kita ambil yang kepala yang keduanya, yang sebelah sini belakangnya, terus kita ambil yang nomor 2, kita lilit yang dari depan. Nah, ini kita lilit sebanyak 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah 10 seperti ini lilitannya 10, terus kita, nah ini yang nomor 2 ini yang dari yang sebelah sini, jadi ini kita lewati langsung ke depannya yang warna orange. Nah, ini jadi setelah ini 2 gini terus kita lewati ya. Nah, jadi kita diikatnya ke bagian yang orange depannya, jadi dilangkai satu ini, yang di dua seperti ini kita langkai langsung ke yang orange depannya. Nah, ini di simpul. Nah, di sini di simpulnya sebanyak 2 kali juga. Jadi setelah nyambung ke depannya ini kita simpulnya 2 kali. Nah, kemudian yang depannya ini, nah ini juga kita lilitkan, ambil ini kan sisanya 2. Nah, ini yang bagian depan dililitkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bentar, kita sambung dulu. Nah, ini sudah disambung. Nah, ini udah 10. Kemudian kita ini kan depannya 2 seperti ini. Nah, ini dilangkai, kita langsung sambung ke depannya, bagian depan ini. Nah, ini berarti yang coklat. Nah, ini kita bikin simpul lagi. Nah, ditarik. Nah, jadinya seperti ini. Nah, yang selanjutnya yang depan ini kan ada 2, sisanya 2. Nah, ini nanti kita sambung langsung ke yang warna orange depannya. Nih, warna orange ini sudah dililit ya sebanyak 10. Kita langsung sambung ke bagian depan. Nah, ini nanti kalau misalnya kurang panjang bisa disambung ya. Warna kemarin kita potongnya 2 meter, jadi dia kurang panjang, jadi nanti kita lebihkan lah 3 meter, jadi nanti potongannya itu bisa kita sambungkan ke bagian yang sini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, jadi dilangkai yang kedua ini langsung ke depannya, yang ini juga sama. langsung ke depannya. Setelah itu kita langsung bikin simpulnya itu sebanyak 2 kali ya. Setelah disambung sama depannya, kita langsung bikin 2 kali. Nah, seperti ini. Terus yang ini juga sama, kita bikin 2 kali juga. Nah, supaya tidak bingung, nanti kita kerjakan dulu yang ini dulu. Jadi semua sekelilingnya kita kerjakan seperti ini, baru nanti yang baris kedua kita kerjakan dulu untuk sekelilingnya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk baris kedua. Nah, untuk baris kedua kita ngambilnya dari yang ini, yang di dalam lingkaran ini kita ambil. Nih, kita ambil 2 yang di depan ini. Terus yang depan ini dijadikan pelilit. Nah, ini kita lilit sebanyak 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini udah 10. Nah, terus kita sambung dengan bagian yang ini. Nah, depannya ini kita bikin simpul. Nah, ini jadi sama-sama di bagian dalam ini. Ini kita simpul dulu. Sebanyak 2 kali. Nah, setelah seperti ini, terus yang depannya ini juga sama. Jadi kita bikin lilitan juga, kita ambil yang bagian depannya. Jadi sisanya yang tadi ini, nah ini yang depan ini kita bikin lilitan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini nanti kita lilitkan ke bagian depan. Kita bikin simpul di bagian depannya ini, yang sama di dalamnya, yang di bagian dalam lingkaran ini. Nah, ini kita sambung ke bagian ini, kita bikin simpul juga. Ini kita simpulkan sebanyak 2. Jadi setiap setelah menyambung kita simpulkan sebanyak 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian ketiga, baris ketiga. Nah, untuk baris ketiga ini, jadi kita bikinnya sama. Jadi kita ambil yang bagian dalam dari lingkaran ini. Nah, karena ini nanti, nah posisikan seperti ini. Nah, nanti karena ini setelah ini coklat, jadi kita yang kita lilit adalah yang coklat. Jadi mengikuti alur. Nah, jadi kita putar seperti ini. Jadi nanti yang dililit adalah yang coklat. Nah, ini kita lihat posisinya seperti ini. Yang di depan itu orange. Kemudian yang di sini coklat. Nah, karena mengikuti dari ini baris yang ke sini kan coklat. Jadi kita akan bikin yang coklat. Jadi diputar. Untuk bagian yang ketiga ini, baris ketiga ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah 10 seperti ini, terus kita sambung dengan yang bagian ini, yang bagian dalam. Nah, ini bagian dalam ini. Ini kita sambung. Maksudnya sambung itu dijadikan satu ya, maksudnya seperti itu. Nah, ini. Nah, ini kita sambung ke bagian yang orange. Ini bikin simpul. Terus kita tambahkan satu simpul lagi. Nah, jadi untuk urutannya jadinya seperti ini. Jadi yang baris ketiga tinggal kita putar. Misalnya nggak sama karena harusnya coklat, nah nanti ke bagian dalamnya ini kita putar untuk disamakan dengan warna urutannya ini. Jadi tinggal diputar. Terus yang ini karena ini sama warnanya, jadi kita tinggal lilit aja sebanyak 10. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Nah, kemudian kita sambung ke bagian dalam yang ini, nih yang warna orange. Jadi kalau sama nggak apa-apa, langsung aja disambung, ya. Kalau urutannya udah sama, tinggal disesuaikan warna dengan yang bagian atasnya. Sama. Nah, nanti kita bikinnya ke bawah, nanti saya kasih tahu. Nah, ini yang sudah sebagian, jadi jalannya seperti ini ya. Jadi sesuaikan aja warnanya, nanti di bagian dalam tinggal diputar. Kita lanjutkan untuk membuat motifnya sampai ke bawah. Nah, ini kita bikin sebanyak 16 ke bawah ya, sebanyak 16. Jadi kita hitung 16 terus berhenti. Nah, untuk bagian atasnya langsung kita lipat seperti ini, kita balik ya. Nah, ini kita lipat, dilipat keluar, jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian terakhirnya ini, jadi setelah 16, ini 16 nih ke bawah. Nah, untuk yang terakhir ini kita sambung ke sampingnya di sebelah sini. Nah, untuk sambungannya yang ke sebelah sini ini kita cuma bikin sambungannya sebanyak 1. Nah, cuma kita simpul sebanyak 1 kali untuk bagian yang ke-16-nya. Ini cuma 1 kali. Kan biasanya kita bikin 2 simpulnya. Ini karena udah yang terakhir, jadi kita bikin cuma 1. Sama yang seperti yang ini juga. Jadi semuanya kita bikin ini, kita bikin cuma 1 simpul. Nah, seperti ini, 1 simpul aja. Nah, kemudian setelah 1 simpul seperti yang barusan saya bilang, kemudian kita tinggal bikin alasnya. Nah, untuk bikin alasnya itu kita tinggal sambung dengan bagian yang tengah ini. Jadi kita ambil 2 helai, terus kita sambungkan dengan yang bagian sini. Nah, ini dari bagian tengah ini sama yang simpul 1 ini kita gabung. Kemudian yang sebelah sini, ini juga kita gabung. Ini jadi untuk meratakan bagian bawahnya. Nah jadinya seperti ini nanti. Nah rata seperti ini nih ya. Jadi yang satu ini kita sambung dengan yang bagian dua ini, yang bagian tengah. Jadi untuk meratakannya kita tinggal sambung seperti ini. Kemudian yang sebelah sini kita sambung lagi dengan yang ini, yang satu kepala ini. Nah ini jadi rata nanti untuk bagian bawahnya. Nanti kita kalau sudah seperti ini sekelilingnya, nanti kita tinggal bikin sudutnya. Nah untuk sudutnya ini, nah ini yang bagian tengah dengan yang satu kepala ini. Nah, digabung, disimpul. Kemudian yang sini juga sama, ini nanti disimpul dengan yang satu kan ini. Nah, kita tinggal gabungkan. Nanti kalau misalnya kurang seperti punya saya ini kurang, nah, bisa disambung. Nah kita keliling bikinnya seperti ini untuk sama karena setelah semua kita bikin seperti ini, nah kita tinggal hitung di sini. Di sini sudutnya saya akan bikin 5. Jadi kita hitung dari yang ini 1, 2, 3, 4. Nah ini yang bagian terakhir kita bikin sebanyak 16 baris ke bawah. Jadi dihitung dari yang ini terus ke bawah sini jadi 16. Nah kemudian untuk yang ke-16 nya ini, nah, ini ke-16 ya, kita langsung sambung di bagian yang ini, yang di bawahnya ini. Terus kita bikin simpul. Nah untuk simpulnya ini cuma satu kali. Nah, untuk yang terakhir ini untuk menyamakan nanti ini cuma satu kali. Nah ini sama, jadi ini yang ke-16 langsung kita sambung di sini. Kalau yang di bagian atas kan kita bikinnya 2 simpul. Nah untuk yang bagian ini yang terakhir ini kita cuma bikin 1 simpul. Nah setelah seperti ini kita langsung sambungkan ini, kita bikin jadi yang ini dengan yang sini kita langsung bikin simpul. Kemudian yang ini juga sama, sebanyak 2 gini kita bikin simpul juga. Ini fungsinya untuk meratakan bagian bawah, jadi nanti kita tinggal bikin alasnya. Nah ini yang sebelah sini, jadi yang tengah ini tetap 2, di sini cuma kita bikin 1 kepala, jadi hasilnya rata untuk bagian bawahnya. Nah kemudian yang sini, jadi nanti kita setelah 16 langsung kita ratakan seperti bagian bawah ini. Terus kita hitung sebanyak 5 sudut untuk bikin sudutnya. Jadi kita hitung seperti ini 1, 2, 3, 4, 5. Langsung kita bikin sudutnya segitiga. Kemudian untuk sisa yang sebelah sini sebanyak 10. Di sini 10 kepala. Di sampingnya sudutnya lagi ini sebanyak 5 kepala. Jadi nanti pas kita akan bikin segitiganya dulu. Nah ini sudah terbentuk untuk segitiganya. Oh ya saya ralat ya, ini kan 36 kepala, jadi kalau sudutnya 5 nanti yang bagian samping itu 13. Nah kemudian untuk tutupnya, nah, ini bagian atas nanti kita balik, langsung kita balik seperti ini. Jadi menyerupai topi. Nah jadi dibalik seperti ini. Nanti untuk bagian luarnya seperti ini. Kemudian bagian dalamnya ini ya, yang sambungan-sambungan ini sudah rapi seperti nanti kita tinggal lanjut bikin alasnya dengan bagian sini 5, 13, sudutnya lagi 5. Nah, untuk tutorial alasnya bisa dilihat dengan judul alas tanpa dibalik, sama semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan terus dukung video-video saya. Terima kasih.